Bismillahirrahmanirrahim. Dia berdebar juga nak mewakili seorang legend yang amat seorang mewakili Perdana Menteri ni, berdebar juga sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara dan saudari pengerusi majlis pada hari ini. Yang berhormat Tuan Sivarasa K. Rasia, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Jalani bin Muhammad Yunus, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ketua Pengarah Kemas yang berbahagia Datuk Amiruddin. Yang ini saya ingat mungkin ramai yang sayang katnya. Yang berbahagia Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPLB. Ni wanita hebat juga ni. Yang berusaha Puan Norison binti Ramli, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KPLB. Yang berbahagia Datuk Salihuddin Al-Yubi bin Zakaria, Setiausaha Bahagian Kanan Khidmat Pengurusan. Ketua-ketua pengarah dan agensi Setiausaha-Setiausaha Bahagian KPLB. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Kemas, rakan-rakan media, warga kemas, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam luar bandar sejahtera. Pertamanya saya nak menyampaikan salam yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang tidak dapat bersama kita pada petang ini. Dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, jangan risau. Walaupun yang amat berhormat tidak ada bersama kita di dalam dewan ini, tetapi percayalah, semangat dan kasihnya tetap ada bersama dengan kita dalam dewan ini. Kerana beliau mempunyai tugas yang tidak dapat dielakkan. Ni bukan sengaja, memang tak dapat nak dielakkan. Kalau saya nak cerita sikit, ya, waktu kita nak menjemput beliau untuk menghadiri dalam himpunan perdana sempena sambutan hari kemas ini, kalau nak diikutkan jadualnya, pada hari ini, 23 Februari, jadualnya dah penuh. Saya dimaklumkan kalau nak buat perjumpaan, kena hari biasa. Bila saya, itu yang dimaklumkan daripada pejabat. Bila saya datang menghadap yang amat berhormat sendiri, menceritakan, memaklumkan, sekiranya nak buat hari biasa, kita ada ramai guru-guru kemas, nanti mereka ni mengajar, mendidik anak-anak kita. Jadi mereka, kita kena anjakkan lagi, ya, supaya dibuat ketika waktu cuti sekolah. Tuan-tuan, puan-puan nak tahu apa yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir kata? Tak apa, saya setuju untuk hadir pada 23 hari bulan Februari ini dan disusun jadualnya yang jauh-jauh telah pun mendapat persetujuan yang amat berhormat kerana beliau kasih dan ingat kepada semua warga kemas buat juga pada hari Sabtu walaupun pada mula ni cadangkan ketika waktu hari bekerja biasa. Tapi tuan-tuan, puan-puan semua, kita hanya manusia biasa. Kita hanya mampu merancang. Yang menentukannya adalah Allah SWT. Maka kerana ini ya, yang amat berhormat tidak dapat bersama-sama kita. Dan insya Allah kita akan tunjukkan kepada yang amat berhormat. Di hadapan kita ini ada hampir 5,000 orang warga kemas ya, yang kita videokan. Kita nak tunjukkan kepada yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa warga kemas sentiasa berada menyokong aspirasi kerajaan yang sedia ada pada hari ini. Dan saya pun dah berbincang, kita akan juga buat video ucapan yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad nanti supaya dapat kita edarkan kepada semua selepas acara ini nanti diadakan. InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi yang ni saya nak membaca pula ucapan, teks ucapan yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Yang Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kita kenali ni, dia selalunya tak baca teks.
Dia selalunya bercakap daripada hati dia. Dia memberitahu apa yang hasrat dia sendiri. Sebab itu nanti kita akan juga buat video ucapan khusus untuk warga Kemas daripada Yang Amat Berhormat Tuan Dr. Mahathir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta dengan inayahnya dapat kita bersama-sama pada majlis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur yang menyebut saya ke program perhimpunan perdana Hari Kemas bagi tahun 2019 pada petang ini. Mengimbau kembali sejarah penubuhan awal Kemas adalah pada tahun 1961 melalui program rancangan pelajaran dewasa yang bertujuan untuk membenteras masalah buta huruf yang ketika itu hampir 2 juta orang dewasa yang buta huruf ketika itu. Kadar buta huruf yang tinggi melambatkan proses pembangunan negara. Ternyata pelaksanaan program kelas dewasa berkenaan telah banyak memberi impak dan sumbangan kepada pembangunan negara yang ketika itu mengutamakan pembasmian kemiskinan. Alhamdulillah, jika pada tahun 1970 hanya 75% saja rakyat Malaysia yang boleh membaca dan menulis, tapi kini kadar literasi telah meningkat kepada 94.64%. Namun begitu, Kemas bukan sahaja berperanan untuk memastikan penurunan kadar buta huruf, tetapi juga bertanggungjawab mengubah sikap masyarakat luar bandar serta memastikan mereka ini menerima arus perubahan dan pembangunan yang progresif. Pegawai-pegawai Kemas berperanan untuk mengubah minda masyarakat, terutama masyarakat di luar bandar, supaya mereka ini mempunyai semangat berdikari, dinamik dan juga berdaya tahan. Untuk itu, latihan-latihan kemahiran juga diberikan agar masyarakat luar bandar terlibat secara aktif dalam usaha meningkat taraf ekonomi sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Kelas latih kerja yang diperkenalkan telah memberi fokus kepada aktiviti yang boleh menambah pendapatan keluarga seperti anyaman, gubahan, hantaran perkahwinan, jahitan, masakan serta enjin kenderaan. Melalui kelas-kelas pendidikan seperti kelas ekonomi rumah tangga, rancangan pedoman tugasan, kelas agama Islam, taman bimbingan kanak-kanak, kutub kanah desa dan juga rancangan desa usaha, Kemas terus mengorak langkah dan menyusun strategi demi pembangunan dan kemajuan masyarakat di luar bandar. Kemas juga adalah merupakan perintis pendidikan awal kanak-kanak melalui penubuhan Tabika pada tahun 1970 dan Taska Kemas pada tahun 1995. Sesungguhnya, pendidikan awal kanak-kanak merupakan permulaan bagi membangunkan sesebuah negara dan rakyatnya. Setiap kanak-kanak merupakan aset yang paling bernilai kepada masyarakat, khususnya negara, kerana kanak-kanak inilah yang bakal menjadi pewaris bangsa kita, bangsa Malaysia. Saya difahamkan sehingga kini Kemas telah berjaya menyediakan sebanyak 11,082 buah kelas tabika yang telah memberi peluang kepada seramai 214,726 orang kanak-kanak dan sebanyak 505 buah kelas taska kemas dengan seramai 9,329 orang kanak-kanak untuk mengikuti pendidikan awal yang berkualiti, khususnya dalam memastikan anak-anak ini mendapat pendidikan terutama di luar bandar, kawasan pendalaman,
pulau-pulau juga kawasan orang asli dapat menikmati kemudahan dan faedah pendidikan ini demi manfaat generasi akan datang. Menyedari bahawa peranan sebagai pendidik dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ini menuntut tanggungjawab dan komitmen yang tinggi demi menyediakan generasi akan datang yang mempunyai daya ketahanan untuk menghadapi cabaran dari aspek fizikal dan mental serta membina daya intelek. Justeru pemaju masyarakat, tabika dan taska kemas hendaklah mempunyai wawasan unggul, berpemikiran aras tinggi dan kritis, berkeupayaan berkomunikasi serta mempunyai keyakinan kendiri. Bukan mudah tugas pemaju-pemaju kemas ini. Bila nak mendidik anak yang bakal menjadi pemimpin masa depan, ianya bermula daripada rumah, kemudian kita hantar ke tadika. Ya, inilah peranan kalau kita nak tengok ya, dapat agar dapat mendidik anak-anak ini seawal daripada usia hingga 4 tahun. Selari dengan hasrat negara dan kajian suara penggal, rancangan Malaysia ke-11, kerajaan telah menyasarkan sebanyak 2.9 pertumbuhan produktiviti buruh melalui penyediaan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji dan upah yang tinggi. Malah penyertaan wanita dalam tenaga buruh juga harus dipertingkatkan. Dalam dewan ni saya tengok hampir 80% adalah daripada golongan wanita. Oleh itu, kemas hendaklah memperkukuhkan program-program kemahiran seperti pendidikan kemahiran jahitan, masakan, kraftangan dan danan diri dan pendidikan literasi komputer yang dilaksanakan melalui 3,532 buah kelas-kelas kemahiran pelbagai bidang dengan seramai 52,632 orang peserta. Pelaksanaan program-program kemahiran yang dilaksanakan telah banyak membantu golongan belia, suri rumah dan masyarakat setempat supaya lebih berdikari. Melalui bidang-bidang kemahiran yang diperkenalkan, masyarakat telah diberi kesedaran, pendedahan dan peluang untuk menyertai, melibatkan diri, mengambil peluang terhadap program, projek bantuan dan perkhidmatan sokongan yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Seiring dengan kematangan hampir 6 dekad penubuhannya, kemas hendaklah melaksanakan usaha berterusan bagi menyokong aspirasi negara dalam melahirkan modal insan berkemahiran yang berkualiti. Oleh itu, kursus-kursus dan bimbingan kemasyarakatan yang dilaksanakan seperti kelas bina insan, kursus keibubapaan, kursus pemakanan dan kesihatan hendaklah dipegiat agar masyarakat memperolehi ilmu dan kemahiran yang berterusan yang akhirnya menjadi pemangkin kepada pertumbuhan dan kemajuan kawasan setempat sekaligus menyediakan warga negara Malaysia yang kompeten dan juga kompetitif. Kemas juga ada melaksanakan bengkel kemahiran keibubapaan, iaitu meliputi kolaborasi ibu bapa, penjaga dan juga pemaju masyarakat. Tabika ataupun taska dalam membentuk jati diri kanak-kanak, di mana ibu bapa ataupun penjaga ini juga dilihat memainkan peranan yang penting dalam membentuk sasia dan keperibadian anak mereka. Datuk-datuk, tuan-tuan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Kecemerlangan bangsa berkait rapat dengan nilai positif yang dipegang oleh masyarakat. Oleh itu, diharapkan bengkel kemahiran keibubapaan akan dapat melahirkan generasi yang rajin, cekal dan berdikari melalui nilai murni dan juga akhlak yang baik. Kemas terdapat 2 pusat bertauliah yang telah ditubuhkan, iaitu Akademi Kemahiran Kemas Sri Iskandar Perak.
Akademi Kemahiran Kemas menyediakan peluang kemahiran dalam bidang pembuatan pakaian wanita dan jahitan pakaian bagi CJ Kemahiran Malaysia SKM dan Diploma Kemahiran Fashion dan juga pakaian. Saya minta ni dulu kalau fashion ni jangan pakaian aja. Kita ada kasut, handbag yang boleh kita pelbagaikan lagi kemahiran-kemahiran ini. Manakala program pensijilan kemahiran Malaysia SKM dalam meningkatkan kemahiran dalam bidang masakan yang telah diwujudkan di Pusat Kegiatan Masyarakat di Gopeng, dikenali sebagai Akademi Kemahiran Kemas Gopeng di Perak. Sejak penubuhannya, kedua-dua akademi ini telah berjaya melahirkan ramai graduan Diploma Kemahiran Malaysia dan CJ Kemahiran Malaysia dalam bidang jahitan dan juga kulinari. Dengan kemahiran yang telah diperolehi ini, membolehkan para graduan berkenaan mendapat pekerjaan yang setimpal dengan kemahiran yang ada. Terdapat juga dalam kalangan mereka yang membuka perniagaan mereka sendiri. Hal ini adalah selari dengan sasaran 85% lepasan program latihan teknikal dan vokasional ataupun lebih dikenali dengan TVET mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian seperti yang saya bentangkan dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-11. Adalah diharapkan agar program-program kemahiran berkenaan akan terus diperkasa dan dimantapkan demi untuk menyahut cabaran negara bagi meningkatkan pendapatan isi rumah B40 terutamanya di kawasan luar bandar. Kita pasti sedar akan kemunculan revolusi industri 4.0 yang akan mengubah cara kita bekerja dan juga kehidupan kita. Ia melibatkan teknologi automasi dan secara tidak langsung memberi cabaran baru kepada semua bidang di negara ini, termasuklah bidang pendidikan dan kemahiran. Teknologi tanpa melibatkan manusia telah berkembang dan mesin serta jentera mempunyai keupayaan melakukan kerja seperti mana yang diprogramkan. Keadaan ini akhirnya akan mencipta peluang pekerjaan baru seperti penyelenggaraan dan kejuruteraan robotik dan juga automasi. Justeru KPLB dan Kemas khususnya berdepan dengan cabaran bagi melahirkan modal insan berkemahiran digital seiring dengan era revolusi industri. Oleh itu, saya mengucapkan tahniah kepada Kemas kerana telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan program STREAM, Science, Technology, Religion, Engineering, Arts dan Mathematics yang diperluaskan daripada pendidikan STEM di semua tabikan Kemas seluruh negara yang bertujuan untuk menarik minat kanak-kanak terhadap bidang sains dan juga teknologi. Sebanyak 14 tema stream seperti aviation, robotik, medical science, aerospace, automotif, astronomi dan beberapa tema lagi telah dan sedang dibangunkan di seluruh negara dengan kerjasama pintar dengan institusi pendidikan tinggi awam dan swasta, NGO serta sektor korporat. Tuan-tuan warga Kemas yang saya hormati, pemaju masyarakat atau pendidik Kemas tidak kira dalam apa jua bidang telah memberikan sumbangan terhadap pembangunan dan juga pembangunan negara. Sebagai pendidik, anda telah melaksanakan satu tugas yang mulia kerana melalui hasil didikan dan ajaran itulah lahirnya insan yang berpendidikan, berpengetahuan dan berkemahiran yang kita ada pada hari ini. Peranan dan tanggungjawab anggota Kemas secara amnya adalah sebagai anggota barisan hadapan, iaitu ejen pengembangan atau ejen perubahan yang menjadi perantara antara rakyat dan juga kerajaan. Anda semua merupakan tenaga kerja Kemas yang penting dalam membentuk masyarakat Malaysia yang berkeyakinan diri, matang, kukuh, nilai moral serta semangat patriotik yang utuh. Malah, warga Kemas bukan sahaja berperanan secara aktif untuk mendapatkan pelbagai isu yang dilontarkan oleh masyarakat dan seterusnya memanjangkan kepada pihak berwajib. Namun lebih daripada itu,
Anggota kemas juga merupakan orang yang tepat dalam menyebarluaskan maklumat berkaitan dasar-dasar kerajaan. Sebagai ejen perubahan, anggota kemas hendaklah melengkapkan diri dalam segala ilmu dan kemahiran, terutama sekali dalam bidang yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab kemas. Setiap anggota kemas dituntut agar menghayati falsafah, dasar dan aspirasi kerajaan yang kemudiannya akan disampaikan kepada masyarakat luar bandar dengan harapan mereka juga turut sama merasai aspirasi tersebut. Pembangunan desa dan pembangunan rakyat tidak akan tercapai seperti yang dihasratkan jika sikap penduduk desa juga tidak berubah. Anggota kemas hendaklah menaikkan semula imej dan kewibawaan kemas sebagai sebuah organisasi pembangunan masyarakat luar bandar. Malah kemas perlu mara ke hadapan sebagai agensi utama penggerak perubahan masyarakat di luar bandar. Tingkatkan prestasi kerja, sentiasa lakukan perubahan, fleksibel dalam setiap tindakan serta memberi fokus sepenuhnya terhadap penyampaian perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat selaras dengan aspirasi kemas sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat luar bandar. Kemas selaku agensi utama pembangunan sumber manusia di luar bandar hendaklah melaksanakan program-program pembangunan masyarakat bersama penduduk setempat. Untuk itu, peranan dan fungsi kemas hendaklah selaras dengan ekspektasi dan keperluan masyarakat serta kehendak kerajaan masa kini. Tumpuan kepada pembangunan masyarakat perlulah diutamakan. Malah, kemas perlu menjadi tulang belakang kerajaan dalam meneruskan usaha-usaha perancangan dan pembangunan negara agar berjalan dengan lebih teratur dan berkesan. Saya percaya kemakmuran, kesejahteraan dan kenikmatan yang kita kecapi hari ini sedikit sebanyak adalah lahir atas sumbangan, ajaran dan didikan sepanjang hayat yang telah anda berikan kepada masyarakat keseluruhannya. Pastinya cabaran dan dugaan akan bertambah hebat lagi pada masa-masa akan datang. Ni saya nak cakap pula sebagai menteri ni. Sebagai menteri pun kalau nak cakap dugaan dan cabaran saya dengan kemas ni, kiri, kanan, depan, belakang, banyak dugaannya tentang kemas. Tapi saya percaya warga kemas yang ada di hadapan saya ini akan terus memberi sokongan, akan terus menyokong dasar-dasar kerajaan yang sedia ada pada hari ini. Kita harus mantapkan perancangan, giatkan usaha dan teruskan langkah ke hadapan demi merealisasikan harapan negara untuk memperkasa masyarakat luar bandar ke arah pembangunan holistik. Teruskan usaha, semoga negara kita terus makmur dan juga maju. Bagi mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang telah bertungkul lumus menjayakan program hari ini. Semoga kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripadanya. Sikit daripada saya sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar, saya berharap kepada semua warga kemas, marilah bersama-sama saya. Kita bersama-sama bekerja, kita sama-sama berusaha, kita sama-sama menyampaikan aspirasi dasar kerajaan sedia ada. Kita akan semua buktikan bahawa kitalah penggerak masyarakat luar bandar. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan perhimpunan pendada sambutan Hari Kemas untuk tahun 2019. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri. Sekali lagi tepukan tanda dedikasi kita buat kepimpinan.
Biar Yang Amat Berhormat Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri menyaksikan. Sekali lagi tepukan gemuruh. Terus ke acara gimmick pelancaran Hari Kemajuan Masyarakat. Untuk itu, maju mengucapkan ribuan terima kasih dengan kiraan 3, 2, 1. Saksikan di skrin layar. Sekali lagi tepukan. Begitu hebat sekali gimmick yang telah pun dilancarkan sebentar tadi. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Seri Menteri. Di pohon Yang Berhormat Dato' Seri Menteri bersama dengan tetamu kehormat termasuk juga Timbalan Menteri untuk turun ke bawah bagi sesi pegang bagi tim minta terus kekal.